Anak adalah sepucuk surat di masa depan, menumbuhkan ceria dan tawa yang menawan. Di setiap langkah perjuangan, tak hentinya kami, para guru menanam harapan. Pada mereka, anak negeri yang melangkah tanpa keraguan. Saat ini, melihat mereka bermain dengan kawan adalah menanam nyala cahaya di masa depan. Belajar dan bertentah dalam menaklukkan tantangan adalah kepalan tangan mungil yang menjanjikan. Meski bagi mereka dunia luas adalah lahan angan-angan. Menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang, kita tak akan bisa bergerak tanpa dukungan dan persiapan. Anak negeri yang jiwanya terus bergandengan, siapa lagi kalau bukan Senyum Anak Tuhan, yang semangatnya membuat kita terpukau dan tak terelak. Puan dan Tuan, melindungi anak-anak kita adalah kewajiban. Kepada siapa lagi mereka akan minta pangkuan jika bukan jiwa raga kita yang menyelakan. Sebab kaki langit adalah tapal batas untuk ditaklukkan. Hidup terus berjalan, begitu juga piranti yang kadang menyilaukan. Usia kita akan terus berkurang tak terhentikan. Juga langkah dan upaya kita memajukan Indonesia Raya akan berakhir terkikis keadaan. Lalu kepada siapa kita akan menggantungkan harapan? Jika bukan kepada anak-anak negeri, anak tuan dan puan, yang kadang tingkahnya menjengkelkan, namun tak bisa dipungkiri, mereka selalu mengesankan. Sujud syukur hati ini menyaksikan anak negeri yang selalu siap berkompetisi dan juga berprestasi. Aura positif mereka selalu kita nanti dan tak akan pernah bisa dibatasi. Jika air mata negeri tumpah, maka nyala masa depan Indonesia akan musnah. Tak terkecuali harapan Indonesia maju juga akan punah. Sedangkan anak puan dan tuan adalah jembatan pengejawanta, sumber asih, asuh, dan asa. Puan dan tuan, tak usah seduh dan sedih. Kami tak akan biarkan anak negeri ini menelan pedih. Sebab kami tahu ada jiwa yang gigih. Pada senyumnya yang menjanjikan lebih. Tentu tuan dan puan tak boleh beralih menatap setiap episode-episode tumbuh anak negeri ini tanpa dalih. Negeri Indonesia adalah negeri yang maju. Sebab Senyum Anak Tuan siap beradu pada problematika global yang terus berderu. Masa kini, masa esok yang beranjak pergi dan berlalu. Tapi tak perlu puan dan tuan ragu, sebab Senyum Anak Tuan takkan gentar dan murung. Senyum Anak Negeri, di keningmulah tumbuh pelangi, di tanganmulah tumbuh benih-benih yang diridhoi dari Tuhan untuk masa depan yang terbaik. Senyum Anak Negeri, bersamamulah kami akan berlari menuju Indonesia maju tak terkecuali. Untukmu negeri Pertiwi, darimu keagungan negeri. Selamat Hari Anak Nasional 23 Juli 2021. Selamat merajut asa anak-anakku. Bawalah negeri ini pada pelangi yang paling indah. Untukmu, untuk kami, dan untuk bangsa Indonesia. Jadilah harapan dan nyala masa depan di bumi Pertiwi.